إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwah sekalian, mahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah bisa sama-sama berkumpul untuk mulai lebih serius ya mengkaji ilmu-ilmu keislaman di program Pesantren Weekend Markas Ilmu Syar'i. Dan ini sebetulnya ada dua hari ya, Sabtu Ahad. Jadi kalau untuk Sabtu itu adalah untuk belajar bahasa Arabnya. Dan untuk hari Ahad adalah untuk menerapkan bahasa Arab itu ke dalam ilmu-ilmu keislaman. Ya, tapi tidak mengapa kalau misalnya hanya satu waktu ya. Yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Mala yudroku kuluhu, la yudroku kuluhu. Yang tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, tapi tetap harus diiringi dengan belajar bahasa Arabnya. Karena untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam ini tidak akan bisa secara mendalam ya, keilmuannya bisa kita pahami tanpa belajar bahasa Arab. Makanya materi yang saya berikan juga berbahasa Arab. Ya, makanya namanya juga pesantren. Jadi ilmu-ilmu pesantrenan, tapi coba kita gali, saya berusaha untuk mempermudah ya untuk memahaminya. Dan materi yang saya sampaikan ini betul-betul hasil dari seleksi ya yang saya lakukan dari berbagai kitab para ulama. Di kesempatan kali ini, sebagaimana yang saya jadwalkan, yaitu membahas tentang tafsir, ya, sentuhan kebahasaan Al-Quran. Jadi kita ingin mencoba ya menggali ayat-ayat Quran dengan menerapkan ilmu-ilmu bahasa Arab ya yang kita pelajari. Ya, walaupun tentu kita akan mempelajari tafsirnya juga secara apa namanya makna-makna yang dimaksud ya secara keseluruhannya makna-makna intinya ya. Dalam bahasa Arab paling tidak yang paling penting ada empat ilmu ya. Dalam ilmu bahasa Arab itu yang bisa kita gali untuk mempelajari segi kebahasaan ya, khususnya dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah memiliki bahasa yang sangat tinggi ya nilai kebahasaannya, bahasa Arabnya, dan dia adalah bahasa Arab yang pasti yang murni ya, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 2. Wabillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian berakal. Ada empat ilmu. Yang pertama ilmu nahu. Ya, yang kedua ilmu tasrif. Itu ilmu nahu tasrif yang kita pelajari di hari Sabtu pagi. Yang ketiga ilmu mufradat. Muprodak juga sekaligus kita pelajari ya di Sabtu pagi itu dengan kitab Durusul Ughoh ya. Nah, sorobnya menggunakan buku yang saya tulis, metode teori kunci.
Dan yang keempat adalah ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Ini adalah empat ilmu penting bahasa Arab untuk bisa menggali sisi kebahasaan khususnya Al-Qur'an. Ya, dengan menggali itu kita akan mengetahui keindahan yang sangat luar biasa, ya, bagaimana Allah menyampaikan pesan-pesannya kepada hambanya. Ya. Walaupun di samping itu empat ilmu itu ada ilmu-ilmu lain yang merupakan ilmu-ilmu bahasa Arab, ya, tapi tidak terkait secara langsung, ya, begitu. Nah, misalnya syair-syair itu adalah sebetulnya masih bagian dari ilmu prodan, ilmu kosakata, ya. Artinya ketika kita mempelajari kosakata Al-Qur'an, maka biasanya para ulama, ya, untuk memaknai satu kata, ya, kata tersebut dalam bahasa Arab itu digunakan untuk apa oleh orang-orang Arab. Ya, nah, maka dari mana bukti-buktinya, yaitu adalah dari syair-syair. Syair-syair orang-orang Arab terdahulu. Ya, karena yang dijadikan bukti, ya, murni tidaknya bahasa Arab itu adalah melalui orang-orang Arab dulu yang bahasa Arabnya masih murni. Ya, kalau orang-orang sekarang, ya, tentu sudah tidak murni lagi. Bahkan sejak masa tabi'in, sejak masa tabi'in itu sudah tidak murni bahasa Arab. Ya, karena sudah bercampur dengan orang-orang non-Arab. Makanya terjadi kerusakan, ya, di dalam bahasa Arab itu terjadi lahan. Ya, makanya para sahabat, para khalifah mengingatkan akan bahaya kerusakan dalam bahasa Arab. Ya, sejak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Tuh, sudah saya tuliskan di dalam salah satu tulisan saya bahwa Umar bin Khattab banyak mengingatkan tentang terjadinya lahan, ya, kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Arab. Sampaikan ada sekelompok anak muda yang sedang memanah, ya. Lalu kata Umar bin Khattab, cara memanah kalian ini salah, bukan begitu, kata Umar, diajarin oleh Umar bin Khattab bagaimana. Lalu kata Pak anak muda itu mengatakan, inna qaumun muta'allimin. Ya, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang masih belajar, wahai Umar bin Khattab. Nah, ketika mendengar perkataan itu, Umar bin Khattab lebih marah lagi. Ya, menegur lebih keras lagi. Kenapa? Karena bahasa kata-kata yang mereka ucapkan itu salah. Terjadi lahan dalam perkataan yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan inna qaumun muta'allimin, itu salah. Tidak begitu bahasa Arab. Yang benar adalah inna qaumun muta'allimun. Bukan muta'allimin pakai iya, tapi pakai waw. Ya, nah, dalam ilmu nahu kita pelajari bahwa muta'allimun itu jadi khobar, ya, dari qaumun apa namanya? Bukan jadi khobar, jadi sifat dari qaumun. Ya, qaumunnya khobar dari inna, ya, khobar inna. Ya. Dan tanda marfunya itu waw, ta'limun, bukan iya, muta'allimi. Lalu kata Umar bin Khattab, la khata'ukum fi lisanikum asyaddu 'alayya min khata'ikum fi rimahikum. Kesalahan dalam lisan kalian, dalam bahasa kalian itu lebih berat bagiku, ya, daripada kesalahan kalian dalam memanah. Gitu. Ini sangat berbahaya. Lalu pada zaman Utsman dan zaman Ali itu semakin banyak lagi kerusakan-kerusakan, kesalahan-kesalahan dalam bahasa Arab, sehingga, ya, Ali bin Abi Thalib sangat serius untuk ingin menjaga keaslian bahasa Arab itu. Maka mulailah beliau meletakkan kaidah-kaidah dasar. Itu sudah dimulai sejak zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau menuliskan yang diberikan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Di mana Abul Aswad Ad-Du'ali inilah yang ulama yang pertama mengembangkan ilmu bahasa Arab, lalu
diajarkan lagi kepada murid-muridnya, ya Khalil bin Ahmad dan seterusnya, sampai ke Sibawi dan seterusnya, ya. Ali bin Abi Thalib menuliskan, ya, di dalam apa yang beliau tuliskan, menjelaskan tentang al-kalamu kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Perkataan itu dalam bahasa Arab seluruhnya adalah isim, fi'il, dan huruf. Pada Abu Aswad Ad-Duari, ya, wal ismu ma'an ba'anil musamma. Isim itu yang memberitahukan tentang yang dinamai, wal fi'lu apa ma'an ba'an harakatil musamma. Fi'il itu kata kerja yang memberitahukan tentang aktivitas dari yang dinamai tersebut dan seterusnya. Dan di akhir beliau mengatakan unhu ala hadan ya Abul Aswad. Wahai Abul Aswad, buatlah yang semisal dengan ini, unhu ala hadan nahwi. Nah, dari kalimat itulah, dari kalimat Ali bin Abi Thalib itulah, maka ilmu ini kemudian dinamakan dengan ilmu nahwu. Jadi penamaan ilmu nahwu itu dari situ. Dari perkataan Ali bin Abi Thalib, unhu ala hadan nahwi ya Abul Aswad. Kisah ini diceritakan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Ya, Siyar A'lam An-Nubala itu kitab sejarah yang sangat lengkap, menjelaskan biografi-biografi sejak para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, para ulama, para perawi hadis dan sebagainya. Ya. Nah, kita akan coba langsung praktek, ya, ke dalam surat Al-Fatihah. Saya kira surat Al-Fatihah sangat penting untuk kita gali pertama kali, ya, gitu, karena ini adalah surat yang sering kita baca dalam sholat, yang bahkan menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama, hukumnya wajib untuk membaca Al-Fatihah itu. Ya, selain dari madhab Hanafi, ya, Abu Hanifah, itu tidak mewajibkan Al-Fatihah, tapi mewajibkan apa saja dari Al-Quran. Ya, kalau dalam madhab Hanafi, kalau selain madhab Hanafi, madhab-madhab yang lain, ya, madhab Malik, Syafi'i, Ahmad dan sebagainya, mereka mewajibkan Al-Fatihah. Dalil dari Imam Abu Hanifah adalah karena di Quran juga disebutkannya ikro matayasaro maka minal Quran. Pakro matayasaro, di dalam hadisnya juga begitu ketika menjelaskan tentang sholat. Pakro matayasaro maka minal Quran. Baca yang mudah dari Al-Quran. Tidak disebutkan Al-Fatihah secara jelas dalam hadis itu. Sehingga Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi berkesimpulan, pokoknya dari ayat Quran aja dibaca, yang mudah, yang bisa dihafal. Ya, tetapi jumhur ulama berdalil dengan dalil ada yang lebih tegas, hadis yang sahih, sehingga makna matayasaru maka minal Quran itu harus ditarik maknanya adalah Al-Fatihah, yaitu dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihati. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu jelas, tegas, gitu ya. Sehingga yang lebih kuat jumhur ulama, mayoritas ulama, insyaallah. Nah, sehingga layak untuk kita pelajari. Nah, nanti ketika kita masuk kepada ayat per ayat, kita akan kaji dari segi kebahasan. Tapi sebelum itu kita akan mengkaji secara keumuman dulu apa yang perlu kita ketahui tentang Al-Fatihah ini. Ya. Nah, di sini saya berikan judul Suratul Fatihati, Surat Al-Fatihah. Tasmiyatus surati, penamaan surat, wa muhtawayatuha, dan isi kandungannya. Pilih, ya, tasmiyah, penamaan. Penamaan surat. Jadi kita akan pelajari dulu dari segi penamaan nama-nama yang digunakan untuk Al-Fatihah. Lalu dari nama-nama itu kita akan ketahui apa isi kandungan yang ada di dalamnya.
ya, tujuan-tujuan yang ada di dalam surah tersebut. Ya, karena dalam penafsiran itu pasti ya menyebutkan nama, lalu isi kandungan. Ya, dalam mengistilahkan isi kandungan itu beda-beda ya, ada yang menyebut agro, tujuan-tujuan. Ada yang menyebut misalnya baina yadai surah gitu ya. Istilah-istilahnya itu. Nah, ini saya lebih meringkas ya dari kitab tafsir